Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Tanda hari ini gua kebakaran main game dulu karena gua bosan main game. Ya, gua coba buat konten reaction. Nah, ini adalah konten reaction kedua gua. Dulu gua udah pernah reaction ya, yaitu Wonderland Indonesia. Jadi kalau kalian ingin lihat, kalian bisa lihat linknya di deskripsi di bawah. Oke? Di sini gua bakalan reaction meme White What Minecraft, yaitu Maxwell the Cat in Minecraft. Oke, langsung aja kita akan lihat bagaimana meme-nya. Ya, ini meme-nya udah lama banget, udah dari dulu ya. Ini viralnya udah tahun kemarin, jadi baru gua reaction sekarang. Langsung aja kita akan reaction start. Oke. Oke, playernya sedang ada di Minecraft. Dia mungkin sedang cari diamond ya. Oke, kenapa alasannya gua pakai kacamata? Ya gua coba-coba aja sih. Oke, dia dapat diamond tapi dia gak punya pickaxe. Oke, siapa di sana? Oh, Maxwell cuy. Dia bawa pickaxe. Dihancurin. Kok diambilin ya? Wow, baik banget ya. Thanks. Oke, cuy. Ternyata dia baik loh. Dia mau nolongin dia tuh. Oke. Dia dan temannya sedang memanjat gunung. Wih. Oke. Dan jebur. Oh iya, ini adalah konten terakhir dari Oke, ada Maxwell di atas ngambang. Dikasih kaca dong. Oke, dikasih kaca. Duh, berarti temen yang tadi mati kah? Oh, gak mati cuy. Kayaknya dia kreatif cuy. Dia gak mati loh. Gak bakal yang terjadi. Dia bawa pedang cuy. Wah, dia mau nyerang kita. Dia mau nyerang player. Tat. Ditolongin lagi sama Maxwell. Oke. Terima kasih Maxwell. Semoga amal baikmu diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, dia pergi. Terus gimana? Oke. Dia membawa piston, sticky piston ya, sticky piston, redstone, tuas. Oke, dia mau ngapain? Dia kasih piston di sisi situ dan di situ. Dah. Oke, apa yang dia akan lakukan? Dia kasih stone di sampingnya. Dan dia kasih apa tuh tadi? Gua lupa lagi ya, itemnya. Dia kasih redstone. Oke. Dia mau buat apa ya? Oke. Dan dia kasih tuas di tengah. Oke. Oke, dia nyuruh Maxwell untuk berdiri di tengah-tengah piston. Dan apa yang akan terjadi cuy? 1, 2, 3. Eh, kok bisa gitu ya? Tubuhnya malah lebar cuy. Kepeng cuy dia cuy. Itu kepeng ya tubuhnya dah. Itu kepeng cuy. Terus dia kasih sticky piston di atasnya. Apa yang terjadi cuy? Dan Maxwell berdiri di bawahnya piston dan 1, 2, 3. Wah, tubuhnya kepeng membesar. Dan Maxwell marah ya cuy. Dia kesel karena tubuhnya di kayak dia dikasih. Terus kali gak jadi dibunuh ya si orang ini. Dia marah seneng. Oke.
dan dia sedang mengambil beberapa kayu. Ini biome apa ya? Gua lupa lagi. Ini biome apa, guys? Kalau kalian tahu terus kolom komentar ya. Ini biome apa? Gua gak pernah ya. Gua gak tahu sih. Soalnya saat gua lihat updatean ini tuh gua masih di pesantren ya. Oke. Lanjut. Biome apa ya? Gua lupa. Di desert. Emang bisa kalau pohon bisa tumbuh di desert? Gua gak pernah lihat ya. Oke, dia sedang farming. Ya gak farming sih, tebang-tebang kayu. Terus kenapa? Oke. Dia sedang... Oh, Maxwell. Ada Maxwell cuy. Dia ngapain? Oh, dia. Oh, dia mau tebang juga. Tuh, dia tebang pohonnya. Jangan-jangan dia mau ngambilin kayu yang untuk kita, guys. Tuh. Gerakannya loh, lucu gitu loh. Gini-gini loh. Gerakannya lucu loh. Oke. Dia pergi. Oh, dia berniat mau ngambilin kita lagi, cuy. Tuh. Diambilin, dong. Baik banget ya. Tuh kan. Dia manjat. Dia ngambilin. Oke, sponsor. Tunggu bentar ya. Ya, dia ngambilin kayu. Dia ngambilin kayu buat kita, cuy. Terus baik banget, sumpah. Thanks. Oke. Dia mau kemana tuh? Oke. Okay. Oh, ini village. Ini Minecraft versi dulu ya. Ini 1.0 berapa gitu loh. Udah catur banget di Minecraft. Dan ini ya dari channel. Dan ini dari channel. Salah lagi. Oke. Okay. Boris Craft ya kalau salah ya. Gua lupa lagi. Oke, okay, dia sedang mencari di berapa rumah dan apa yang akan terjadi. Wih, banyak banget cuy. Kok banyak ya. Oke. Dia mau kemana? Oke. Dia mengarah ke... Oke, okay, dia mengarah ke sebuah goa. Oke, okay, ada Maxwell. Terus airnya. Oh, kasih ke Maxwell. Datin. Weh. Kayaknya besar cuy, Datin. Besar dia cuy. Sumpah. Besar banget cuy. Datin. Gak besar cuy Datin. Waduh. Datin. Oh no, saking besarnya sampai segitu loh. Oke, dan di sini ada part berapa? 198 dan 199. Kita mulai yang ini. 198. Oke. Dia memulai portnya. Oke, dia bersama temannya, cuy. Dia meletakkan cover dan paket water paket. Dan apa yang terjadi? Terus dan temannya masih terkotor. Hah? Dia dapetin potion. Apa yang terjadi?
Oke. Weh. Jadi apaan dia, cuy? Run, lari. Lari. Jadi apa, cuy? Tuh lihat dan dia ngejar. Lari. 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 Lari kejar cepat banget ya. Oke, ganti. Dan di situ ada sebuah rumah besar. Oke. Dia memasak daging biba sih kayaknya. Dan dia mengambil kawal. Dia menaruh kawal maksudnya. Hah? Kok tiba-tiba malam? Dan suasana berubah menjadi malam. Lari. Ih, apaan tuh? Bayang-bayangan tuh. Sign apa tuh? From behind, dari belakang. Oh no. Oke, dia berburu daging kayaknya. Sebentar, ini kayaknya resolusinya kok kayaknya aneh dah. Gua akan naikin dulu. Kayak paling. Oke. Oh no. Kayaknya gua lepas ya. Dia sedang mencari daging. Oke. Oke. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channelnya si Boris Craft ya. Karena dia sudah membuat meme whiteboard-nya ya. Yang gua tonton ini sekarang punya Boris Craft. Nanti gua akan taruh linknya di deskripsi, oke? Langsung aja. Oke. Weh. Apaan nih? Ada tanda X. Oke. Oke, ada ruangan rahasia. Apa ini? Baca dulu ya. Sebentar, apa ini? Salah. Why? A survey. Dari sebuah pintu. Dan ini ada mengarah ke dua arah. What are creepers? Spider? Atau apa itu tadi? Ubur-ubur ya? Acalot. Oke. Okay. Nice. Bagus. Oke. Okay. Did you think it would be so easy? No, try to so throw parkour. Oke, dia dikasih tantangan parkour. Nice. Straight. Dan gagal. Oh, ternyata it's beautiful. Sangat indah. Last question, will be subscribe to Boris Craft. Wih, apaan tuh? Bulan yang tadi ya. Oke, dia menambang coal. Mining ya. Dia mining coal. Terus, apa yang terjadi? Oke, ada banyak lava. Oh, diamond cuy. Nice. Dia dapat diamond. Oke, Minecraft yang melek-lek. Oke. Dan dia membuat jembatan untuk sampai ke diamondnya. Nice cuy. Dan apa yang akan terjadi cuy? Dia memainin diamond tersebut dan weh, ada lagi dia. Weh, dia ngancurin jembatannya tadi dong. Dan dia langsung lari. Lari. Oke. Okay. Ini yang tadi ya, lanjutannya tadi. Tadi kejar sama temannya yang sudah menjadi bulan. Bulan misterius. Dia buat piston. Oh, bukan. Dia kali kejar cuy. Dia diikutin ya. Dan ini kayak Maxwell tadi cuy, di kepengin terus di
arahin ke atas gitu. Oke. Okay. Sampai terjadi kepeng. Tapi kepengnya itu ke arah samping ya, bukan ke arah bawah gitu. Eh. Ya enggak sih? Kepeng lagi dia. Weh, dia dikejar, weh. Oke. Okay. Gue dikejar ya. Lari. Oke. Okay. Oke, okay, dia menemukan village. Oh, dia. Wow, dia membunuh. Oke. Okay. Set, set, set. Oke. Okay. Dan wah, wow, auto ngelag-lag HP. Ya, HP PC-nya coy. Oke, ya. Semua penduduk village-nya dibunuh coy. Dan dia mau ngapain ya? Ya, what? Oke, okay. Di perkara bulannya tadi. Oke, okay. Cuaca berubah menjadi malam. Dan dulu itu rumahnya itu dan dulu rumahnya itu ada yang ada di atas sana ya, pintunya gak bisa kita raih. Oke, okay. Dia sedang bersama temannya dan dia menemukan chest. Aneh banget, dan dia menemukan sedikit piston 3 dan piston 1, dan dia meletakkan piston di arah samping. Dan apa yang akan terjadi? Biasanya di coba ke temannya sih. Nah, oke, dia kasih torch di tengahnya. Dan apa yang terjadi? Dia kasih piston. Pengen ya, surprise in satu orang, malah nah, satu kafe kena surprise. Dan apaan coba ini? Oke. Okay. Apa yang akan terjadi? Oke, okay, temannya melihatin. Salah cuy. Nah, dia kasih piston di atasnya dan kasih redstone di belakangnya. Oke, okay? Apa yang akan terjadi cuy? 1, 2, 3 terus. Dan dia menyuruh temannya untuk mencobanya. Dan 1, 2, 3 kepeng dia cuy. Wih, malah kepeng lagi dia. Kepeng dia cuy. Weh, dia kejar. Weh, dia dikejar cuy. Weh. Eh, kenapa? Oke, dia di malam hari. Dia di sebuah village. Dia mengambil sepatu milik villager. Jangan-jangan bah bulan yang tadi udah saya duga, mesti ada bulan itu cuy. Oke. Dia mengarah ke kita dan apakah yang terjadi? Oke, dia menoleh ke sana kemari. Ngapain dia cuy? Gue kabur. Oke. Kabur. Oke, dia masuk. Gak bisa dibunuh coy. Run. Dia kreatif masalahnya sih. Oke. Dia membuat sebuah labu.
10 menit. Yang terakhir. Weh, kok ngambang? Kok ngambang? Dia lari loh. Dia lari loh. Weh, dia mau kemana? Weh. Jangan lari, weh. Weh, dia mau kemana sih? Dia ngejar dan dia membawa snow. Oke, dia beri snow dan menjadi snow golem. Dan apa yang terjadi? Tapi snow golemnya gede. Terus, weh, dia dikejar. Weh. Oke, sudah berapa menit? 20 menit. Dan oke, gua bakalan lihat wait what. Dan ini yang terakhir ya, itu part 199. Oke, langsung aja kita tonton. Kita bersama temannya 3 orang ya. Oh. Oke, dia menemukan bukan. Wait what? Dia kayaknya gak pakai sepatu boot yang bisa ngeluarin kaca lagi es kan. Dia gak pakai apa-apa loh, tapi tiba-tiba ada es loh, tiba-tiba muncul di bawahnya tuh. Ya dia lompat, seret, tiba-tiba muncul. Emang oke, dia sedang ada di village. Mesti kalau meme white white itu dia orangnya tuh pakai versi Minecraft lawas ya. Tapi pas itu update-annya itu baru banget dan ini dia pakai versi yang paling lama. Welcome, selamat datang. Apa yang terjadi? Wih, nice. Dan ternyata itu sebuah batan, cuy. Kok bisa gitu ya? Oke, dan gimana cara? Oke. Dari sana ada sebuah rumah. Dan dia masih awal-awal ya, tapi XP-nya udah 10 loh. Oke. Wih, apa itu? Wow. Dulu apakah pernah ada kaca kayak gini ya? Kayaknya gak ada dah. Why? Bisa kebuka cuy. Wow, amazing. Oke. Dia berada di cave. Dia sedang mining. Gak tahu dia mining apa. What? Apa ini? It's beautiful. Ini sangat indah. Aduh. Oke. Dan dia sedang. Oke, ada bunga. Oh, ada chest. Gua kira dia nemu bunga. Oke, torch arrow. Panah. Kok bisa gitu? Gua langsung mati dong. Ditembak terus dia munculnya torch. Emang aneh. Oke. Dia bersama temannya 3 orang. Sama ya orangnya ya. Oke, dia what? Loh. Tangga invisible. Weh. Apaan tuh? Weh. Wait what? Bisa gitu ya? Wih. Oke, temannya pakai Elytra. Dan apa yang terjadi? Dan temannya dan dia akan terbang. Oke. Dan apa yang terjadi? Oke. Wih. Tunggu bentar. Temannya kenapa tuh? Tunggu bentar, wait what? Oke, dia pakai Elytra dan terus dia mendarat. Dia terbang ya. Wih. Dia masuk tanah coy. Kok bisa gitu ya? Padahal biasanya itu kalau mendarat tuh langsung berdiri gitu. Itu langsung ke tanah cuy.
Masih masih panjang ini. Oke, kayaknya reaction kita sampai sini dulu karena ini durasinya udah lumayan panjang, 25 menit. Dan ini ya nanti jam berapa gitu gua bakalan balik pondok setelah asar kayaknya. Dan ini barang-barang gua. Tuh liatin. Tuh gua packing itu liatin. Ini ada rapot madrasah nih. Tuh, ini ada rapot madrasah dan ini isinya pakaian semua. Dan ini juga pakaian semua tapi di isinya juga ada buku di sini. Dan oke, langsung aja gitu aja yang mau gua reaction. Dan terima kasih yang sudah support channel gua dari dulu sampai sekarang. Meskipun yang support itu sudah pensiun dari YouTube. Oke, langsung aja. Dadah ya semuanya. Dadah.